وقتهم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وأسوتنا النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر بر الله سبحانه وتعالى التسجيل الرحمة dan kurniaan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu di malam ini, hari Jumaat yang mulia. Dan alhamdulillah saya rasa gembira sangat dapat bertemu dengan orang Dungun. Lama tak mari Dungun ni. Insya-Allah saya akan mula dengan qasidah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau boleh nak minta jemaah mari dekat sikit kalau boleh, insya-Allah. Lebih banyak kosong depan. Jazakumullah khair. Raqqat 'aynaya shawqan wa li taybata dharafat 'ashqan fa'ataytu ila habibi fahda'i ya qalbu wa rifqan صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي ولطه هامت حبا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا في الروضة سكنت روحي ولطه هامت حبا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله. الله سبحانه وتعالى سبوت dalam surah النساء ayat 64 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان الله تعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta mengenai bab istighfar. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Setiap rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas umat rasul itu untuk taat kepada nabi. Dan kita ni wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a bi idznillah. Yani kita nak ke tak sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapkan ketaatan atas umat biiznillah. Ada orang menentang Rasulullah SAW tapi akhirnya mereka ikut Islam. Subhanallah. Orang yang melawan Rasulullah SAW, orang Arab Quraisy. Sebab degil. Degil dan satu lagi mereka ni nak menentang kebenaran Rasulullah SAW tapi akhirnya dengan izin Allah illa biiznillah. Orang yang paling melawan Rasulullah SAW tu kan masuk Islam juga. Termasuk Ikrimah Ibnu Abi Jahal itu. Ikrimah ni ayah dia musuh paling ketat dengan Rasulullah. Tapi akhirnya Ikrimah kalau kita baca sejarah dia menjadi sahabat yang paling hebat memperjuangkan Islam khususnya di peperangan Yarmuk. Subhanallah tuan. Kemudian walau annahum Allah Subhanahu wa Ta'ala kata walau annahum idzalamu anfusahum. Apabila mereka melakukan dosa. Betapa mudahnya di zaman Rasulullah kalau orang yang melakukan dosa ataupun buat sebarang kesilapan terhadap Rasulullah paling mudah sekali walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka datang kat Rasulullah fastaghfirullah datang mereka datang kat Rasulullah duduk depan Rasulullah beristighfar wastaghfara lahum ar-rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pengampunan dosa mereka. Rasulullah minta untuk mereka. La wajadullaha tawwabar rahima. Mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menerima taubat mereka. Tawwabar rahima. Subhanallah tuan. Orang dulu di zaman Rasulullah kalau disilap, pergi jumpa Rasulullah minta maaf. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata betapa Rasulullah tuan suka sangat. Suka sangat istighfar untuk orang yang paling melawan dia. Hatta Abdullah ibn Ubay ibn Salul, zaim al-munafiqin fil Madinah. Ketua munafiqin di Madinah. Paling jahat. Dia ni, dia yang menyebarkan berita bahawasanya, يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Mereka kata apa dalam surah Al-Munafiqin? Kalau kita balik Madinah, yaquluna la irja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Bila kita balik Madinah, nanti Muhammad dengan sahabat dia akan tengok. Kita yang tinggi, kita yang kaya, kita akan hambak keluar Muhammad dengan sahabat dia. Kita al-a'azz, kita akan keluar ni, muhajirin, orang hina ni, pendatang hina ni, kita nak keluarkan. La yukhrijanna al-a'z. Dia ni tuan paling jahat. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak meninggi Islam, dia pula kacau. Peperangan Uhud, Rasulullah SAW bawa 1,000 tentera dia. Tiba-tiba bila sampai tengah jalan, Abdullah bin Ubay ibn Salul kata, "Yuti'uni, yuti'u al-shabab wa la yuti'uni." Rasulullah SAW ikut pendapat anak muda masa tu. Anak muda yang tidak menghadiri peperangan Badar nak sangat keluar dengan Rasulullah. Tak nak. Rasulullah SAW masa tu pendapat dia supaya duduk di Madinah, pertahankan Madinah, tunggu musyrikin Quraisy datang. Tapi sahabat yang semangat kata, ya Rasulullah, kita keluar. Pendapat Abdullah bin Ubay dikata, ya Rasulullah, baik kita duduk di Madinah. Tiba-tiba Rasulullah SAW ambil pendapat orang muda. Rasulullah SAW keluar dengan 1,000 tentera dia. Sampai tengah jalan, Abdullah bin Ubay ambil 300 patah balik. Gitu nak lemahkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebarkan fitnah
mengenai isteri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, yang menjaja, betul saya sebut menjaja tak? Menjaja nama baik Sayyidatuna Aisyah. Dia tu tuan. Kononnya Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha melakukan fahisyah. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره yang menjadi dalang paling besar dalam isu menyebarkan fitnah terhadap isteri Rasulullah adalah Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan, di zaman kita pun ada juga kelompok yang sesat yang selalu melemparkan tuduhan yang tidak berasas terhadap isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah sebut nama mereka. Tapi golongan ini, tuan-tuan, bukan nak sasarkan imej isteri Rasulullah. Kena ingat, sasaran mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi puak-puak ni, dia tak berani nak sengah Rasulullah. Golongan ini tak berani nak derek hentam Rasulullah. Tapi mereka akan guna, akan hentam orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Akan sasarkan Aisyah radhiyallahu anha, akan sasarkan orang paling hebat memperjuangkan Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Mereka akan sasarkan Umar ibn Khattab. Dia sasarkan orang paling disayangi, paling orang yang paling hebat mendukung dakwah Rasulullah. Lalu supaya mereka cara tidak sengaja mereka akan dapat menjatuhkan imej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka direct kata Muhammad ni tak berjaya ataupun Muhammad ni gini-gini, oh nampak sangat dia ni slewing. Tapi dia tidak akan serang peribadi Rasulullah, dia akan serang orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Apakah peranan ataupun bagaimana respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Abdullah bin Ubay tengah nazak? Mati dah Abdullah bin Ubay, tuan. Bila dia mati, anak dia datang jumpa Rasulullah SAW. Anak dia nama dia Abdullah juga, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan Muslim Imam Ahmad wa Abi Dawud, jaa Abdullah wa qala ya Rasulullah inna abi qad tuwfi fa uridu an ta'ti litastaghfir lahu wa tusalli alayhi wa tulbisuhu qamisak. Ya Rasulullah, ayah aku dah mati dah. Aku minta tolong engkau ya Rasulullah datang. Boleh tak ya Rasulullah? Tengok. Anak Abdullah ibn Salul. Ya Rasulullah, kalau boleh datang. Salat jenazah untuk dia, istighfar untuk dia. Ya Rasulullah, boleh tak nak minta pula baju awak ya Rasulullah supaya kafankan dia. Ya Allah. Ni orang yang paling dahsyat menentang Rasulullah daripada dalam. Ketua munafikin. Kalau kita tu, tuan, orang mari, kita balah dengan yalah jiran kita ke, orang kampung kita, kita tiba-tiba tahu dia meninggal dunia, mari pula anak dia minta kita semayang jenazah. Lagu mana kita? Paling kuman sekali, betul-betul, paling kuman. Paling kuman dalam hati kata, pada muka dia, aku tak mari jenazah. Paling kuman. Tapi Rasulullah SAW kata, na'am, adhinni hatta atik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada anak Abdullah bin Ubay bin Salul, bila dah sampai masa nak masukkan dalam kubur, bagi tahu saya pergi. Tiba-tiba Umar radhiyallahu an bila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi sembahyang jenazah atas musuh paling dahsyat di Madinah, fa yani amsaka Umar bi Rasulillah, Rasulullah nak pergi dah. Umar kata, ya Rasulullah, atusalli alaihi wa huwa qad qala kadha wa kadha. Ya Rasulullah, nak semayang atas dia ni. Dia ni yang kata gini, gini, gini. Rasulullah SAW kata apa, tuan? Wallahi ya Umar, lau alimtu annahu, anni lau zidtu ala sab'in, yughfaru lahu lazid, wa ana baina khayyiratain. Wahai Umar, aku ni ada dua pilihan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan, telah turunkan ayat jelas.
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وهي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أو استغفار untuk mereka sekiranya minta pengampunan untuk mereka ataupun tidak. إن تستغفر لهم 70 مرة. Kalau engkau ya Rasulullah minta pengampunan 70 kali untuk mereka, falan yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan hapuskan dosa mereka. Kalau kita dengar, tak ada peluang dah ni, parok ni saya. Betul tak tuan? Tak apa parok ni saya ke? Betul parok ni saya tak? Bayangkan tuan, Allah kata falan yaghfirullahu lahum. Dah jelas Allah tidak akan memaafkan mereka. Dosa mereka tidak diampunkan. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kerana mereka kufur pada Allah dan Rasul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan hidayah kepada golongan yang fasik. Tapi ayat ini jelas, surah At-Taubah ayat 80 kalau tak silap. Rasul sallallahu alaihi wasallam qala da'ni ya Umar inni baina khayratain. Aku telah diberikan dua pilihan, istighfar. Tengok Rasulullah SAW pemahaman dia lain. Subhanallah. Kalau Quran tu tuan, kalau kita nak ikut, Allah tak ampunkan, tapi Allah kata istighfar lahum awla. Nak ampuni, nak minta istighfar, nak istighfar untuk mereka ataupun tidak. Ada pilihan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata aku ada dua pilihan. Dah Umar kata ya Rasulullah, Allah kata in tastaghfir lahum 70 marrah. Kalau istighfar untuk mereka 70 kali. Ya Allah, tuan. 70 kali. Kita istighfar berapa kali sehari untuk diri kita? Minta maaf nak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf nak tanya. Kita berapa kali istighfar sehari untuk diri kita? Berapa kali? Lepas semayang, berapa kali? Lepas semayang, fardu. 3. Kita semayang, 5 kali. 3-5 kali. 15. 15 baru untuk diri kita. Allahu Rabbi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh istighfar untuk orang lain 70 kali boleh istighfar. Rasulullah kata, "Law a'lamu anni in zidtu 'ala as-sab'in yughfaru lah la azid." Kalau aku tahu ada peluang untuk menambahkan lebih pada 70 kali, aku akan tambah. Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW pergi tuan, pergi. Thumma dhahaba Rasulullah SAW ila qabri Abdullah. Keluarga Abdullah bin Ubay ibn Salul, dia ketua Khazraj. Anak dia sahabat, anak dia orang baik. Tengok hikmah Rasulullah. Rasulullah SAW walaupun tahu ayah dia ni jahat, tapi Rasulullah nak jaga hati anak dia. Bijak tak dakwah Rasulullah? Bijak. Memikir untuk jauh. Rasulullah SAW bila sampai, mereka dah masukkan mayat Abdullah dalam kubur. Qal akhriju, keluar balik. Mereka terus keluarkan mayat. Fa akhadhahu Rasulullah wa wada'ahu ala qadamihi. Tuan-tuan, Rasulullah SAW ambil mayat Abdullah, panjang dia tinggi. Wa wada'ahu ala fakhdih, letak atas paha. Thumma qara'a alayhi wa astaghfara lah. Thumma nafath. Rasulullah SAW baca atas dia, lepas tu tiup lagi. Istighfar untuk dia. Allahu Akbar. Kalau kita pergi mayat, pergi tapah buluk, rasa gerik ataupun dendam. Tapi Rasulullah SAW tidak ada sebarang dendam tu. Allahu Akbar. Dahsyat. Akhlak Rasulullah SAW dahsyat ke tak? Dahsyat ke tak? Dahsyat. Kalau kita payah, betul tak? Kita nak maafkan orang, ya Allah, punyalah susah. Tapi Rasulullah SAW siap baca. Lepas tu ada dua riwayat. Satu riwayat kata Rasulullah SAW buka baju dia dan pakaikan dia. Ada riwayat yang sahih an al-Baihaqi rahimahullah, bila Abdullah, ana Abdullah ni Ibn Salul, minta baju Rasulullah, Rasulullah SAW serta-merta buka dan bagi kat dia. Bila Rasulullah SAW sampai kat situ, tengok baju Rasulullah tidak cukup untuk dia sebab dia panjang, tinggi tubuh dia. Rasulullah SAW buka satu lagi baju dia, pakaikan kepada Abdullah. Yang ini telah memakaikan dia dua baju. Ya Allah. Sebab apa? Supaya nak kurangkan dosa dia. Istighfar Rasulullah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Tuan, jangan kita putuskan asa dengan taubat kepada Allah. Taubat ni terlalu terbuka insya-Allah. Ramai orang tanya, aku ni ada peluang untuk taubat? Ada insya-Allah. Walau bagaimanapun ada pintu taubat insya-Allah. Tadi nak mari masjid. Tuan kita Ustaz Aziz ambil saya dengan sahabat saya. Nak mari tu jin sangkut. Jalan sumat, ingat apa sumat ni? Sumat tu sumat jin. Penuh kereta. Kita ingat ada kereta banyak. Tak panggil sumat. Sumat juga sumbat. Sumbat. Kalau Kelantan sumat. Kalau besok ni sumbat. Sumbat dah, tak boleh nak jalan. Kita ingat dah apa ni? Accident ke apa? Rupanya Allah, motor banyak belana. Anak muda kita ni duk nak motor, nak berlumba. Allah. Ramah tadi. Ramah tu tuan boleh kata, kalau set-set dia mari masjid, penuh masjid sampai luar. Lepas tu Ustaz Aziz bagus, dia kata, Ustaz sangka baik, insyaAllah ni semua nak pergi masjid ni. InsyaAllah. Tapi tak nampak lagi. InsyaAllah. Wallahualam tuan, walaupun anak-anak muda kita ini, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati mereka untuk yakni mari ke masjid. Mana tahu sekali tu dia silap masuk masjid, sekali dia masuk insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa juga ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladheena ya'maluna as-su'a bi jahalah ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دو آيات سورة التوبة سورة النساء آيات 17 لا 14. الله سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله. توبة هني الله سبحانه وتعالى pegang, bukan kita. Sebab itulah bila orang datang tanya, Ustaz, saya ada taubah? Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala tetap membuka pintu taubah. Selagi tidak ada dua perkara. Yang pertama, idza lam tatla' asy-syams min maghribiha. Selagi tuan matahari tak terbit daripada barat, manusia boleh bertaubat. Hadis sahih Bukhari qaal, idza tala'at asy-syamsu min maghribiha amana an-nas, fa hina idzin la yanfa'u nafsan imanuha. Bila matahari keluar, terbit daripada barat, ramai manusia akan beriman dan bertaubat. Tapi ketika itu tak guna tuan. Sebab ni antara tanda hari kiamat yang paling akhir sekali. Rasulullah SAW sebut thalathun. Hadis yang sahih. Tapi saya ambil riwayat At-Tirmizi. Thalathun idha kharaj, lam yaku yanfa'u nafsan imanuha. Lam takun amanat min qabl, au kasabat fi imaniha khaira. Tiga perkara. Kalau terbit ataupun muncul, tidak akan guna iman seseorang. Nak bertaubat ke, nak istighfar ke, nak mari masjid, mur merempit. Nak mari masjid masa tu, Allah tak akan guna. Allah tak akan ambil, tak akan terima kepulangan kita. Yang pertama, khurujud dajjal. Yang kedua, ad-dabbah. Yang ketiga, wa tulu'us syamsi min maghribiha. Tiga tanda ni tuan. Ad-dajjal kerana masa kita ni akan jadi cepat. Manusia tak sempat bila keluar ni dajjal tuan. Manusia akan hidup dalam keadaan kekalutan. Manusia, ramai manusia yang tidak ada akidah ataupun iman yang kuat akan ikut dajjal. Sebab dia fitnah dia dahsyat. Qala alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin illa wa hadhara ummatahu min ad-dajjal." Setiap nabi telah memberikan amaran kepada umat dia mengenai dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir dan kita lah umat terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahala. Dia akan keluar di masa kita sekarang. Wallahu a'lam bila. Yani kita ni umat akhir zaman. Dia akan keluar di zaman kita. Kalau dajjal keluar tuan tak guna.
Yang kedua, ad-dabbah, binatang akhir zaman. Yang ni paling dahsyat. Dia seekor binatang yang keluar pada bumi. Binatang besar, berbulu. Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai binatang ini dalam surah An-Naml. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Bila dia keluar di akhir zaman, ketika manusia ramai yang tidak beriman kepada Allah. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim, bila tiba keadaan hari kiamat, waqa'a al-qawl yani tiba perintah Allah untuk dekat nak berlaku hari kiamat, akhrajna lahum dabbatan min al-ard. Allah Subhanahu wa taala akan perintah seekor binatang keluar daripada tanah. Dia tak beranak. Dia binatang yang keluar serta-merta dan dia akan keluar di Tuhamah. Bahkan tuan, dia akan keluar di tanah semenanjung Arab sekarang. Yani di Saudi, hatta takhruju ma baina al-mimbari wal maqam atau takhruju fi safa 'inda safa wal marwa. Tengok tempat orang berlari buat haji, as-safa wal marwa, dia akan keluar situ. Fatarfidu 'an nafsiha at-turab, bila dia keluar, dia kan keluar pada tanah, dia pecah tanah, keluar dia akan buat retak bulu. Betul, retak bulu macam kucing. Kucing kena air, kucing buat guana gitu. Sini panggil kamu satu. Retak bulu, retak bulu retak. Getak. Oh, lain pula ni. Retak. Oh, jadi A. Retak. R depan. P, retak. Oh, retak. Oh. Kalau besuk, apa lain? Oh, besuk lain. Oh. Retak. P kan? R-E-T-E-P. Retak bulu. Kalau banyak kena belajar juga ni. Kalau besok panggil getuk, getuk bulu. Kita ikut kampung kita. Fatarfidu an nafsiha turab. Dia akan retak bulu dia. Buih habuk apa semua pasir yang melekat. Thumma takhruju ila nas. Fa'indama yaraha nas ni riwayat Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Falamma yaraha nas yanfadduna anha ashtatan wa ma'a. Bila orang duduk di Kaabah, orang duduk buat umrah, haji. Orang tengok dia, orang akan lari berkelimpangan, berkeliaran. Lari belakang. Tak ada orang. Wa tabqa usbatun minal mu'minin. Tinggal segelintir anak-anak muda orang Islam yang tak lari. Sebab mereka tahu. Ini ya Rasulullah SAW bagi tahu kami. Yang Al-Quran sebut. Fa'idha wa'idha waqa'al qawlu alaihim. Ayat 82, surah 6. Wa'idha waqa'al qawlu alaihim. Akhrajna lahum dabbatan minal ard. Tukallimuhum. Tapi binatang ni dahsyat dia. Boleh cakap tuan-tuan. Boleh bercakap. Tapi tak tahulah. Cakap besuk ke? Cakap dungun ke? Cakap Arab? Dia cakap bahasa yang setiap manusia cakap. Dan wataduru kullal ard. La yafirru minha harib. Wala yutli' wala yudrikuha talib. Tidak ada seorang yang tidak ada seorang yang nak larikan diri daripada binatang ini akan terlepas. Dia akan hambak setiap seorang. Sebab dia akan cop atas dahi setiap seorang mukmin wa kafir. Dia akan cop dekat dahi mukmin wa kafir. Orang beriman dia akan terletak sini, mukmin yaqra'uha kullu insan. Dan orang kafir akan cop hatta yatakhatab an-nas bi ya mukmin wa ya kafir. Orang dah tak guna nama di akhir zaman akan bercakap dengan diri mereka, mukmin, kafir, gitu. Sebab dia akan cop orang, subhanallah. Hatta innaha la ta'ti. Dengar ni tuan, ni paling dahsyat. Kepada orang yang tak semayang, orang yang lalai dengan semayang ni tuan, binatang akhir zaman ni dahsyatnya. La yani la yafirru minha harib. Tidak ada orang boleh larikan diri. Lari ke China, ada juga ke China. Pergi semua tempat, Jepun ada juga. Wallahu alam, ulama ada berbagai pendapat. Ada yang kata dia banyak ekor, ada kata satu ekor dibusin satu dunia. Wallahu a'lam. Saya tak pasti. Adakah dia seekor ke ataupun banyak ekor? Wallahu a'lam. Tapi saya ingat di zaman 90-an, masa tahun 90, masa tu berlaku pencerobohan Amerika atas Iraq, peperangan Asifatul Sahra, peperangan yang Amerika lancarkan atas Iraq.
untuk hamba keluarkan tentera Saddam daripada Kuwait. Masa tu banyak yakni orang Arab takut sangat. Masa tu peperangan dahsyat tu. Kita ingat akhir zaman dah. Memang peperangan besar, dan masa tu saya duduk di Jordan. Duduk di Az-Zarqa. Az-Zarqa ni dekat sangat dengan Palestin. Bila Saddam melancarkan roket daripada Baghdad serang Tel Aviv, rasanya dia dah lancarkan 49 roket. Saddam telah serang Tel Aviv 49 roket. Tahu sebab apa? Dikata aku sengaja tidak melengkapkan roket 50 ni supaya aku nak cabar mana pemimpin-pemimpin Arab yang berani untuk serang Tel Aviv dengan yang ke-50 ni. Tapi sampai sekarang ni Saddam dia satu-satunya orang yang serang Israel dengan 49 roket. Sampai sekarang tak ada orang boleh lengkapkan 50 tu. Tak ada seorang pun. Betul lah, dia cabar orang Arab, dia cabar pemimpin Arab. Semua jenis kecil atas luar belakang. Semua jenis tak berani. Tak apa, kita duduk Malaysia, dia tak, sesek dia tak nak marah. Kita selamat sini insyaAllah. Bayangkan tuan-tuan, masa Saddam lancarkan roket ni, kita waktu malam, dia biasa serang malam. Kita dengar bunyi, tuan, dengar bunyi alam. Bunyi ke apa tuan? Kita panggil apa sini? Sirina. Sirin. Bunyi. Kita bangun pula tengah-tengah malam. Budak-budak lagi masa tu belasan tahun. Kita ni budak suka. Apa-apa? Ayuh, roket lagi. Oh, duduk diam. Kita suka. Masa tu tuan, ketika itu sebab peperangan yang dahsyat, orang Jordan yang jenis tak pernah sembahyang mari kat masjid. Jenis hok makan dadah. Duduk depan sekali. Orang makan dadah, minum arak, dah tak minum arak dah, mari duduk depan sekali. Sebab apa? Manusia ni takut. Manusia ni mesti kena takut. Walukhawifuhum, Allah kata banyak ayat yang Allah hantar supaya kita takut sikit. Manusia tu tuan, kalau tak takut, dia tak kembali pada Allah. Perompak, pencuri, semua berhenti belakang. Bencin belakang. Mari kat masjid semaya, duduk depan sekali, terkejut tuan imam. Tengok-tengok, Allah, siap-siap orang minum arak, botak belakang, orang tumit penjara, mari semayang kat masjid. Gini takut belakang. Semua nak bertaubat. Subhanallah, takut. Dan ketika itu, ada seorang syekh terkenal di Jordan, dia buka kitab Alamatus Sa'ah. Kitab tu tanda-tanda hari kiamat. Ya Allah, tuan. Masjid dulu, masa kuliah, masjid ni mari 10 orang, sungguh, di Jordan. 15 orang. Tapi saat itu, masjid penuh berlempah sampai luar. Orang nak dengar pasal kuliah tanda akhir zaman. Semua orang takut belaka. Ada orang menggigil gini. Tiba-tiba syekh ni pandai pula buka cerita pasal dabbatul ard. Binatang akhir zaman ni. Bila duk cerita ni dan baca ayat Al-Quran dan cerita hadis Rasulullah SAW, wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatul ard. Tiba-tiba beberapa orang belakang diangkat tangan, kata syekh, wallahi laqad ra'aituha. Demi Allah aku telah melihat binatang ni. Tuan-tuan, semua masjid bunyi. Takut belakang. Wallahu a'lam tuan-tuan, Rasulullah SAW kata, laha thalathu kharjat. Dia akan keluar tiga kali. Kharjatun, ada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Tafsir Ibn Kathir saya ambil. Bisanadin Hasan. Sanad dia tak kuat, tapi Hasanadun Hasan. Kata, takhruju al-kharjah al-ula. Kali pertama, binatang akhir zaman ni keluar. لا يدخل ذكرها القرية ولا المدينة. Dia akan keluar tapi orang negeri dan orang kampung, orang pasir semua tak cara. Dia keluar tapi tak, dia senyap. وهلها خرجة ثانية. Kali kedua dia keluar, tapi kali ketiga فتخرج والخرجة الثالثة تخرج بين الصفا والمروة فتذهب إلى الركن والمقام. Kali ketiga dia akan keluar dekat الصفا والمروة. Akhir sekali, ثم تأتي إلى الرجل وهو يصلي. Bila dia keluar, orang ramai masa tu nak semayang. Orang ramai nak kembali pada agama. Dia akan keluar dan orang masa tu, bila tahu pasal binatang akhir zaman dah muncul, orang ramai pergi semayang. Semayang, nak kejar semayang kononnya. فتأتي إلى الرجل وهو يصلي. Dia akan datang kepada orang yang tengah semayang. Min khalfi, belakang dia. Tuan-tuan, bukan cerita, jangan pandang belakang congkak. Ini bukan cerita hantu ni. Tapi cerita benar. Fata'ati ila rajul wahwa yusalli min khalfi. Mari ikut belakang seorang yang semayang. Fataqululah ya fulan.
Al-ana tusalli, eh si fulan baru nak sembahyang. Yani tuan, salat ketika itu tidak akan berguna. Salat bila kita nak sembahyang, ketika saat binatang akhir zaman ni dah ada, Allah Subhanahu wa taala tak akan guna salat kita. Thumma takhtimu alaih, dia akan cuk. Kalau dia selalu sembahyang sebelum ni, selamat dah. Sebab itulah kumpulan anak muda ni bila tak lari, semua orang lari kecuali fatabqa usbatun minal mu'minin. Ada satu kelompok kecil orang beriman tak lari. Fatasaluhum limadha lam tahrubu? Binatang akhir zaman ni tanya, kenapa tak lari? Dia orang kata, laqad akhbarana anki Allahu fil Quran wa akhbarana anki Rasulillah. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah cerita kepada kami pasal awak, kami tak risau. Thumma tujalli wujuhahum, kemudian dia akan menyinar dahi-dahi mereka dan akan cuk mukmin di belakang. Sebab apa tuan? Iman ni dah ada. Sebab itulah tuan, jangan tangguhkan taubat. Innama taubatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bijahalah. Orang yang buat su', yakni dosa. Tuan, jahalah. Al-jahalah, setiap orang bila dia buat dosa, dia akan jadi jahil. Walaupun dia tahu dosa yang dilakukan tu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Minta maaf, orang yang berzina, dia tahu tak penzinaan dia ni haram? Dia tahu. Betul tak? Orang yang minum arak, orang Islam minum arak, dia tahu tak arak tu haram? Tahu ke tak? Tahu. Orang yang cucuk dadah ni, dia tahu tak dadah ni najis dan haram? Tahu. Semua dia tahu, tuan. Kenapa dia buat? Sebab wusifa biwasfil jahalah, diberikan ciri-ciri jahil. Bila awak buat satu dosa dan awak tahu itu dosa, awak ni dipanggil jahil. Sebab tu panggil jahiliyah. Jelas tak? Kita ada jahiliyah. Ada dua jenis. Jahil yang ya'rifu bidzam wa yuznib. Dia tahu dosa ni memang dosa dan dia melanggar hukum Allah, dipanggil jahil. Satu lagi, jahil ya'malu dzam wa huwa la yadri. Ada dua jahalah. Tapi paling jahat sekali dipanggil al-mutajahil atau yajhal. Ni lain. Dia tahu ni dosa, tahu Allah Subhanahu wa taala marah, dia buat. Dan dia bukan setakat buat, dia buat dan suka buat depan orang ramai dan suka juga menunjulkan maksiat dia. Itu panggil al-jahalah. Seperti mana Nabi Lut AS dalam surah An-Naml. وَإِذْ قَالَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Tengok, تَجْهَلُونَ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ, surah An-Naml ayat 54. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Kamu melihat fahishah yang keji, yani perbuatan lelaki dengan lelaki. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, ketika kamu sedang melihat dan tahu dan tidak mengingkari perbuatan tersebut. Subhanallah. Tuhan. Al-Imam Al-Hasan Basri radhiyallahu rahimahullah, Imam Al-Hasan Basri, tahu dia kata apa? Idza aradta an ta'rifa qalbaka hayyun aw mayyit. Kalau awak nak tahu hati awak ni hidup ataupun tidak, nak tahu tak? Sedap dia kata. Idza aradta an ta'rifa qalbaka hayyun aw mayyit, fa idza ra'aita al-munkar falam tunkiruhu fa anta sahib qalbin mayyit. Nak tahu hati awak ni hati hidup ataupun mati? Tanda dia, bila awak melihat satu kemungkaran, kemudian awak tidak ingkar kemungkaran ini dengan hati paling sikit. Kalau awak tengok mungkar, tapi awak buat dek, buat tak tahu begitu. Orang kata buat dek tak? Ke buat, buat apa lagi? Buat dek je. Ha, ni sedap sikit. Ustaz orang tengah, orang yang dungu. Kalau kita tengok mungkar dan kita tak rasa benda, rasa buat dek ataupun sekurang-kurangnya ingkarul qalb, dalam hati kata Allah la haula wala quwwata, astaghfirullah wallahi allahumma inna hadha munkarun la arda bih. Kalau tidak mengingkari kemungkaran dalam hati, ketahuilah hati awak ni telah mati, tak ada perasaan, mati kerah, mapuh kerah. Boleh kata mapuh, mati dah, tak ada, tak guna dah. Idza ra'aital munkar falam tunkirhu biqalbik fa'lam annaka sahibu qalbin mayyit. Ketahuilah awak ni seorang yang hati mati, tak ada benda, tak ada perasaan. Sebab tu Nabi Lut qala, atatuna al-fahishata wa antum tubsirun.
A'innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa. Kamu pilih orang lelaki berbanding wanita. Syahwat kamu lebih kepada lelaki dan tidak ada keinginan terhadap wanita yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kamu. A'innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa. Bal antum qaumun tajhalun. Kamu adalah kaum bukan jahil. Tajhalun. Yani dia ni jahil yang orang kata apa? Dua kali ganda. Masuk waktu. Nak azan dulu ke? Teruskan. Baik. Kita ikut pihak masjid. Nak azan boleh tak saya? Lepas tu nak azan kemudian boleh juga tau. InsyaAllah. Dia sedap sikit tuan. Kita azan. Supaya insyaAllah kita ajak orang. Okay. Azan lepas ni tau. InsyaAllah. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Ya Allah, dahsyat ayat ni tu. Fama ayat ni, Ya Allah, dahsyat ayat ni. Kalau boleh merenung dan menghayati ayat ni, Ya Allah. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ. Apakah jawapan kaum Nabi Lut? إِلَّا أَنْ قَالُوا. Mereka kata, أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْهَا مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Hamba keluar Lut dengan keluarga dia. Jangan bagi mereka duduk di kampung ini. Hamba keluar. Kami tak nak orang gini. Sebab apa tak nak? Sebab apa tuan? Siapa boleh jawab? Ya Allah, kalau boleh jawab, ambo nak bui hadiah sungguh. Jawab ni, ambo bui lalu. Minyak wangi hak sedap. Ada, ha. Siapa boleh jawab? Kenapa Nabi Lut AS dan keluarga dia disuruh hambak dan dipulaukan? Dalam ayat ni Allah sebut. Ha, siapa boleh jawab? Ha. Innahum unasun yatataharun. Saya bagi mudah. Terjemah dia tak apa. Innahum unasun yatataharun. Eh, tak jelas kau. Kita selalu baca dan belajar kitab At-Taharah, At-Taharah, At-Taharah semua. Yatataharun. Ha, boleh? Ha? Allah, tubik keluar pula. Kita ingat nak jawab. Siapa boleh jawab tuan? Innahum unasun yatataharun. Tak sini minyak wangi. Tak apa, bagi. Cuba. Assalamualaikum, masya Allah, ahsan. Kemah ustaz. Naam, suka kesucian. Mai ambil lah dulu ustaz. Ustaz, bismillah. Hak tadi saya sembuh, sedap tak? Innahum unasun yatataharun. Kerana Nabi Lut dan keluarga dia orang yang suka pembersihan. Tuan, orang yang suka kebersihan. Orang yang suka fitrah. Orang yang suka benda yang betul. Jadi gulungan yang dipulaukan, dipinggirkan. Allahu Akbar. Di zaman Nabi Lut, berpuluh ribu tahun yang lalu. Subhanallah tuan. Tengok. Innahum unasun yatataharun. Sebab apa tuan? Al-khabath kathir. Kerosakan. Yani kerosakan fitrah. Kerosakan akhlak telah banyak sangat. Sehingga menjadi menanangi dan melebihi orang yang bersih. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih Bukhari dan Muslim, an hadis Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, qalat istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawm muhmar al-wajh. Rasulullah SAW bangun waktu malam, muka Rasulullah SAW merah. Faqala Rasulullah SAW, wailun lil arab min sharrin qad iqtarab. Binasalah keadaan orang Arab dengan satu kejahatan yang sedang dekat sangat. Tiba-tiba Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsh, isteri Rasulullah, dua-dua, Ummu Salamah dan Zainab. Qalat ya Rasulullah. Rasulullah SAW qala, wailun lil arab min sharrin qad iqtarab, laqad futiha min radmi ya'juj wa ma'juj biqadri hadha. Telah terbuka daripada empangan ataupun sed ataupun tempo Ya'juj wa Ma'juj, telah terbuka
Dan Rasulullah SAW tunjuk gini, tunjuk gini. Besar gini dah, terbuka. Tuan, radam, yakni radam, empangan ataupun tempok yang dibina oleh Dzulqarnain supaya menyekat Ya'juj Ma'juj untuk supaya mereka tak masuk dunia kita ataupun serang dan makan segala-galanya. Rasulullah SAW telah melihat mimpi di mana Ya'juj wa Ma'juj telah membuka besar gini, tuan. Ni zaman Rasulullah 1400 tahun besar gini. Lagi, ayah tak tahu besar kepala kita ataupun lebih, wallahu a'lam. Faqalat Zainab, Zainab radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, anahlaku wa fina as-salihun. Ya Rasulullah, adakah kita ni akan dibinasa walaupun kita ramai orang salih? La. Anahlaku wa fina as-salihun, ya Rasulullah. Mungkin berlaku azab, kemurkaan Allah boleh jadi walaupun ada orang salih di kalangan kita. Kata Rasulullah, na'am, ya. Idza kathura al-khabath. Bila kejahatan banyak sangat. Bila azab Allah turun, tuan-tuan, bila hak jahat ni ramai. Dan bila jahat ni berani untuk menzahirkan maksiat dia depan-depan orang. Lepas tu bahaya. Depan orang boleh buat. Dia tak risau. Tak takut dah. Bahkan paling dahsyat sekali, azab Allah Subhanahu Wa Taala turun bila orang salih tak boleh nak buka mulut dan orang jahat buka mulut. Seperti mana kaum Nabi Lut. Akhriju ala Lutun min qaryatikum. Innahum unasun yatataharun. Jelas tak? Subhanallah. Sebab itulah tuan, di akhir zaman, sekali lagi kita rujuk pada hadis tadi, thalathun idha kharaj la yanfa'u nafsan imanuha. Taubat. Tuan, taubat sebelum terlambat. Kalau keluar tiga perkara ni, tidak akan berguna taubat. Yang pertama, khurujud dajjal. Yang kedua, ad-dabbah, binatang bumi yang bercakap. Yang ketiga, wa khuruju syamsi au tulu'u syamsi min maghribiha. Terbit matahari daripada tempat dia terbenam. Yani, contoh, jangan, insyaAllah jangan berlaku ketakut kita ni. Jangan, sekarang ni matahari terbit mana? Terbenam kat mana? Mana al-maghrib? Al-maghrib mana? Tuan kita, ni maghrib. Ahsan, ni kita panggil maghrib. Kenapa? Ghurubu syams. Sedap tak kecil Arab? Tak payah cari bini Arab. Ambo ada, insyaAllah. Kita boleh ajar bahasa Arab, insyaAllah. Ni kita panggil maghrib, yakni tepat gharabati syams, terbenam matahari. Bayangkan tuan-tuan, esok tiba-tiba Tok Bila kita, Ustaz Aziz, tengok tengok matahari terbit ikut ni. Biasa syuruq. Kat mana syuruq? Ni lah, eh? Ni syuruq. Dah terbenam sini, dia terbit sini. Tak? Bayangkan tuan-tuan, esok pagi tiba-tiba Ustaz Aziz nak azan, tengok matahari terbit terbit ikut ni. Ai, sudah pagok ni. Tuan, kalau manusia bila tengok matahari terbit daripada barat, manusia semua akan insaf. Semua. Sebab akan datang satu tanda kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah mereka, adakah taubat mereka akan diterima? Tidak. Tidak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-An'am, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك apabila dah mula datang sedikit segelintir tanda-tanda hari kiamat, لا ينفع نفسا إيمانها, tidak akan berguna iman seseorang, لم تكن آمنت من قبل, kalau tidak ada bekalan iman yang kita telah simpan untuk hari-hari tersebut, tak akan berguna dan tak akan sempat sama ada bertaubat ataupun nak istighfar. Sebab itulah tuan-tuan, cepatkanlah taubat. Innamat taubatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Kalau kita sempat bertaubat masa dekat ni, insya-Allah, faulaik yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Insya-Allah, sambungan ayat ni. Pukul apa sekarang ni? Biasa ada jam depan ni, tak ada. 8:30. Eh, macam baru lagi ni. Mana? Baru lagi, rasa macam lama sangat pula.
Boleh tuan-tuan? InsyaAllah tak mengantuk. Kita sambung lagi satu ayat ni, insyaAllah. Bini tak marah tau. Tengok ayat seterusnya. Kita habiskan dua ayat ni insyaAllah. Ayat 18. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Okey. Siapa golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak terima taubat mereka? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima taubat mereka yang buat dosa. حتى إذا حضر أحدهم الموت. Janganlah kita buat dosa dan tangguh taubat. Jangan. Taubat terus. وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. Sampai mereka tunggu saat mati. Bila datang saat mati? حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Bila datang saat nak mati, dah mula rasa ajal dia, dia kata apa? قال إني تبت الآن. Aku nak taubat sekarang. Ani Allah Subhanahu wa Taala kata walaysat at-taubah. Allah tak akan bagi taubat. Tuan-tuan, tadi kita sebut tiga tanda. Ada satu lagi tanda. Allah Subhanahu wa Taala alaihi salatu wassalam dalam sahih Bukhari, inna Allah yaqbalu taubata al-'abd ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa Taala akan tetap terima taubat seorang hamba dia selagi tidak yughargir. Yughargir yani keluar bunyi tu. Yani bila nyawa sampai sini, selagi nyawa tak sampai sini, Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tapi kalau dah sampai sini, tak boleh. Tuan-tuan, Fir'aun ketika nak tenggelam, dia beriman kepada Allah ataupun tidak? Masa nak tenggelam, dia mujak tak? Masya Allah, ramai angguk. Tapi saya nak bagi hadiah. Boleh tak orang jawab? Jawab soalan tu supaya ambil hadiah. Ada hadiah. Siapa nak jawab? Saya ulang balik, tak apa. Jawapan dah bocor dah. Fir'aun, ada kedok dia beriman kepada Allah saat nak mati? Siapa boleh jawab? Angkat tangan, ambil hadiah. Ada, ambillah dulu tuan. Okay. Nak untuk bini ke untuk diri sendiri? Nak minyak wangi untuk diri sendiri ke untuk isteri? Untuk diri sendiri? Baiklah, tak apa. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita bagi sedekah, yang ini hadiah untuk orang yang soleh. Masya Allah semua soleh. Tapi kalau saya bui belakang, habis. Ambo tak boleh jual pula. Ada jual sikit belakang nanti insyaAllah. Jadi subhanallah tuan-tuan. Fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala sebut. Wajawazna bibani Israel al-bahr. Fa'atba'ahum Fir'aun. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بلى فرعون هم بقى بني إسرائيل. نبي موسى عليه السلام بوا سمو بني إسرائيل بوا دلم رب راتوسان ريبو قوم dia. Dan bawa mereka kepada, bila sampai dekat tebing laut, okay? Betul, dekat tepi pantai. Tebing tak boleh, tak sesuai tau. Tepi pantai, minta maaf. Sampai dekat tepi pantai, Allah Subhanahu Wa Taala wahyu kepada Nabi Musa, dia katuk dengan tongkat dia, lalu laut terbelah. Sampai di situ, Bani Israel dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka 12 laluan. Kan sebab Bani Israel, 12 sibta. Bani Israel cuma 12 kumpulan, 12 anak beranak, 12 kabilah. Allah Subhanahu Wa Taala buka 12 laluan untuk Bani Israel. Bila mereka masuk, yang terakhir bila nak keluar, Fir'aun bila tengok laut terbuka sebab dia angkuh sangat. Sombong. Dia tengok laut terbelah, dia kata, laqad infalaqal bahru li. Laut ni takut dengan aku sebab tu dia terbelah. La ilaha illallah. Tengok betapa orang bila angkuh tu tuan, semua benda dia ingat untuk diri dia. Hatta laut terbelah untuk Nabi Musa. Tapi dia ingat laut terbelah untuk dia. Dia masuk tuan-tuan. Bila sampai kat tengah, Allah Subhanahu Wa Taala perintah laut supaya cantum semula. Sebab tu Allah kata, hatta idha adrakahul gharaq. Bila Fir'aun dia nak melawan, nak lepaskan diri tak dapat. Bila dia merasai betul-betul nak mati, lemas.
hatta idza adrakahu al-gharq qal, dia kata, qala apa? Qala amantu annahu la ilaha, dia kata aku beriman tidak ada tuhan. Sebelum ni dia kata apa? Ana rabbukumul a'la, akulah tuhan kamu yang atas tu. Tapi bila dia takut nak mati, Allah qala amantu annahu la ilaha illa, tidak ada tuhan kecuali. Ucap dah, ucap kedak, ucap kedak, ucap. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan untuk diberikan taubat, Allah Subhanahu wa taala akan tarik sebab dia. Apa sebab dia? Firaun tidak ingat nama Allah. Tak ingat. Apa nama tuhan tu? Tuhan Musa tu apa? Sedangkan Musa AS hari-hari sebut pada Fir'aun, Allahu Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhan aku denganmu. Tapi tak ingat. Dia kata apa? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tuhan yang Bani Israel beriman kepada dia, Tuhan itulah yang betul. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia sebut Allah, dapat selamat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala buat dia lupa, nyanyukkan dia sementara supaya tidak dapat taubat. Ya Allah, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, masuk Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala jawab apa? Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Allah kata al-an, lebih kurang lo ni demo nak bertaubat, tak sempat dah bo, tak sempat dah. Al-ana wa qad asayta qabl, sekarang ni nak bertaubat. Selama ini awak buat maksiat dan menjadi perosak di atas bumi Allah, menyiksa kaum yang susah, menindas kaum ini. Ya Allah, sebab tu tuan-tuan, tengok, selagi Allah Subhanahu wa taala bagi peluang, nyawa kita ada di kandung badan, bertaubatlah banyak kali, istighfar banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, wallahi inni layuhamu alayya fa astaghfiru rabbi fil yawm 100 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yastaghfiru fil yawm 70, ada satu riwayat 100 marrah. Rasul sallam sehari istighfar berapa? 100 kali. Insyaallah tuan-tuan, saya akan ajar satu hadis. Saya akan ajar satu istighfar. Penutup kuliah, setiap kuliah saya akan ajar orang jemaah. Tak kira tempat, saya akan ajar jemaah insyaAllah istighfar yang paling agung sekali. Doa nama dia, doa Sayyidul Istighfar. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Tak apa, kita belajar. Mungkin orang tak dengar, eh? Doa ni insyaAllah tuan-tuan, saya tak tinggal sekarang ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari qaal, man qara'ahu fi lailatin wa huwa muqin thumma mat adkhalahu Allahu al-jannah aw kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Siapa baca doa ni waktu malam dengan yakin dengan doa ini, istighfar ini, kemudian dia meninggal malam itu, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia dalam syurga. Insyaallah saya akan baca, tuan-tuan ikut ni, eh? Boleh. اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي سكالجي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني خلقتني إنك قلت الله جبت أكل وَأَنَا عَبْدُكَ أَكُلَ هَمْبَمُ يَا اللَّهُ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ أَكُو تَتَّقْ مَمَقَّنْ جَنْجِمُ يعني إسلام وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ سكال لقي ما كان عدد تأجل الله وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ ووعدك ووعدك ما استطعت سلاقي اكو مampu اكو pegang janjimu ya Allah ابو لك اكو serahkan segalanya kepadamu ابو لك بنعمتك علي يعني aku serah kepadamu ya Allah nikmat yang engkau beri abu ulaka
بنعمتك علي وأبوء لك. يا الله صدق أبوء لك يعني أكو سغة بدمه. وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن شاء الله ستوان kalau kita doa إن شاء الله sebelum tidur jangan tinggal, jangan tinggal. إن شاء الله kalau kita ada dosa banyak berlambak tapi kita doa dengan yakin, dengan ikhlas, kita tak apa kalau kita sempat keluarkan air mata, menangis kerana kita risau, sedih dengan maksiat, dosa kita lakukan, kita kembali pada Allah. Kita kata, ya Allah, aku abu'ulaka bidhanbi. Aku serah segala. Aku mengaku dosa aku. Faghfirli. Ya Allah, hapuskanlah dosa aku. Fa'innahu la yaghfiru dhunub illa ant. Engkaulah, ya Allah, yang menghapuskan segala dosa. Tidak ada lain yang boleh menghapuskan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah ada ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan insya-Allah tuan kita setiap hari istighfar kepada Allah. Kita setiap hari minta pengampunan Allah untuk diri kita, untuk orang lain, untuk ayah mak kita, untuk orang yang kita sayang. Minta istighfar. Mudah-mudahan insya-Allah kita ni semua bertaubat kepada Allah sebelum terlambat, sebelum muncul tiga tanda akhir zaman ataupun sebelum datang ajal yang kita tak tahu bila. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Dan saya insya-Allah akan qasidah satu lagi puji baginda Rasulullah SAW yang telah mendidik dan mengajar kita. Ya Rabbi qad asayna wa kulluna tama'u fi afwin wa fi karamin wa fi وجنة مع سيد البشر ندعو ندعوك ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب جوارك الغصن الرفيق حديثك العذب الرقيق حديثك الغصن الرفيق جوارك العذب الرفيق فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك روح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد.
يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى علي جل من صلى علي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم استر على عيوبنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لعلمائنا واغفر لمشايخنا واغفر لأصحاب الفضل علينا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.